Aksi yang dilakukan sejumlah penggiat untuk menyuarakan dukungan terhadap Pemkab Karawang guna melawan perusahaan tambang PT Atlasindo melalui aksi teatrikal di Plaza Pemda Karawang. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah setempat untuk menggugat balik terhadap perusahaan PT Atlasindo yang sebelumnya telah melaporkan Pemkab Karawang ke Polda Jabar. Dengan tudingan telah melakukan pengrusakan dan masuk tanpa izin pasca Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Satpol PP melakukan penyegelan. Pemkab Karawang diminta jangan takut dengan kriminalisasi yang dilakukan perusahaan. Pasalnya pertambangan sangat merugikan masyarakat, banyak permasalahan ekologis terutama soal krisis air. Bahkan kalau kita lihat di kewenangan BLHK bukan hanya di segel ya, ada di level pemulihan juga ada kewenangan BLHK, saya pikir bisa digunakan karena di undang-undang Pemda itu tidak sepenuhnya terkait pertambang itu dialihkan ke provinsi, tapi terkait lingkungan masih ada kewenangan di kabupaten. Untuk sepenuhnya langkah yang diambil oleh Pemda Karawang, kalau tidak perlu laporin balik aja ya, artinya kita harus mengambil sikap yang jelas. Karena kan sekarang udah pada dipanggil tuh dari BLHK, ya kita lawan aja. Dilawan dalam artian lapor balik, ngumpulin semua. Saya yakin lah BLHK punya berkas-berkas tentang permasalahan itu. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Karawang, Taufik Ismail, meminta pemerintah Kabupaten Karawang untuk menentukan sikap tegas terhadap PT Atlasindo Utama dengan melakukan perlawanan. DPRD juga mengakui tidak setuju dengan aktivitas pertambangan di Gunung Sirna Langgeng yang dilakukan PT Atlasindo. Maimunah Badar TV, Karawang.